Hizbullah meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Jumat 27 September. Serangan tersebut membuat pertempuran udara terjadi antara Hizbullah dan pesawat tak berawak milik Angkatan Udara Israel. Kali ini Hizbullah meluncurkan serangan ke Haifa dan Kiryat Shmona. IDF mengunggah video pertempuran udara antara Israel dengan Hizbullah. Terlihat ledakan dahsyat akibat pertempuran proyektil dari dua pihak. Sayangnya tak dijelaskan secara rinci akibat kerugian yang didapat dari Israel dan Hizbullah atas serangan tersebut.